KPM. Cikgu Zaliha, kenapalah ada kotak-kotak dekat sini hari ini? Oh, hari ini cikgu nak minta Ivan tolong cikgulah. Tolong apa tu cikgu? Cikgu nak buat rumah pondok-pondok untuk anak cikgu. Rumah pondok-pondok? Okay. Boleh tak Ivan tolong cikgu bina sama-sama rumah ni? Mestilah boleh. Baguslah Ivan ni. Okey. Okey. Pertama sekali, ini ialah bahagian rumah yang utama. Okey, bagi rumah yang utama. Okey, Ifan letak kat sini cikgu kan? Ya betul. Baik, okey. Mana rasanya Ifan nak letak tu? Ini macam kita punya tapak rumah kita. Ya betul Ifan. Dan ini rumahnya letak di atas ni, elok-elok. Baguslah Ifan. Okey, yang seterusnya Ifan, Ifan tolong pasang cikgu punya rasanya apa ni? Ni pintu cikgu. Pintu ke rumah impian cikgu. Okey. Teruskan. Okey, kita lekat pintu dulu. Okey, pintu selalunya di sinilah kan. Ni lekat. Okey, lekatkan dulu pintunya. Nampak cantik rumah cikgu. Okey, seterusnya. Ini tingkap. Buka tutup, buka tutup. Okey. Kita letak dulu tingkap dekat sini. Nampak tak tingkap ni boleh dipasang begini. Okey, kalau orang macam datang assalamualaikum, dah nampak kat tingkap lah. Okey. Baik. Fan. Ya saya. Dah ada semua ni Fan. Mana bumbungnya Fan? Ya Allah cikgu, kalau tak ada bumbung nanti kena hujan. Kena hujan, panas. Mana bumbung kita cikgu? Tu. Warna biru ni. Ya betul, cantik kan bumbung rumah cikgu. Rumah warna coklat, warna biru cantik cikgu. Boleh. Okey. Ifan ambil bumbung dekat sini dulu. Yang ini ke rumah dekat sungai cikgu tu? Iyalah. Kan? Betul lah. Rumah kat tepi sungai cikgu. Okey, Ifan letak dulu bumbungnya. Okey. Baik. Tapi Ifan rasa macam Macam mana nak naik ni Ifan? Itulah soalan Ifan nak tanya cikgu. Macam mana kita nak panjat rumah kita ni? Itulah. Ifan mesti ada tangga. Tangga? Tangga yang kita guna yang biasa tu tangga rumah cikgu ke macam mana? Tangga rumah. Tangga rumah lah. Takkan ada tangga panjat tu. Okey. Tangga ada rumah. Ha ni. Rumah tangga cikgu ni cantik sangatlah. Tangga pun ada daun-daun. Cantiklah coraknya cikgu. Okey, sebelah dia letak kat sini eh. Ya betul. Okey. Fan, sebenarnya cikgu nak ajar murid-murid dan Ifan bahagian pada rumah. Okey, jom kita mulakan cikgu. Okey, Fan. Tiang. Mana tiang, Fan? Tiang dekat mana tiang? Di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kan cikgu kan? Ya betul. Itu tiang dia. Okey. Okay. Letak kat sini eh. Okey. Okey. Jangan bergerak rumah. Okey. Ini pula tingkap. Tingkap. Ifan cuba labelkan. Okey, cari tingkap ni, pintu ni. Ni tingkap. Cikgu, Ifan pernah dengar orang cakap mencorak tingkap. Mencorak tingkap tu apa cikgu? Oh, itu berborak antara tingkap dengan tingkap. Kalau ada jiran kita boleh berborak lah cikgu. Betul. Okey, baik, faham, faham. Okey. Okay, seterusnya. Seterusnya. Okey, ini dinding. Dinding. Mana dinding tu nak letak? Balik kat sini. Okey, ini tingkap tadi eh. Okey. Dinding di rata boleh cikgu kan? Boleh. Okay. Sebab semua ni dipanggil dinding. Okey, letak sinilah. Okey, dinding kat sini. Okey. Seterusnya Ifan. Itu bumbung. Bumbung yang Ifan mencari-cari tadi. Ada dekat mana sini. Mana bumbung tu? Ini dia bumbung berwarna biru. Tadi kan cikgu dah nyanyi tadi. Biru muda. Okey. Seterusnya pintu. Mana jawapan pintu tu? Pintu di sinilah tentunya. Okey, Ifan letak dulu pintu. Bagus. Cikgu, kalau kita nak macam masuk rumah orang kan, kalau kita nak buat apa dulu? Apa adab nak masuk rumah? Okey, adab masuk ke rumah pertama sekali kita kena beri salam. Macam ketuk-ketuk-ketuk assalamualaikum. Ya betul. Tapi kalau yang ada tangga ni, Ifan tak boleh ketuk pintu dia tau. Apa suruh nak buat apa? Ifan kena tunggu kat bawah lah dulu. Okey. Bagi salam. Bila tuan rumah dah jawab, barulah boleh naik. Okey. Seterusnya last kali apa yang terakhir ni? Tangga. Tangga. Okey, Ifan letak dekat sini. Okey, ini ialah bahagian pada rumah. Mari kita ulang semula. Kita ulang boleh cikgu? Yang pertama dari atas boleh ke? Boleh. Okey, yang pertama kita ada ni? Bumbung. Apa guna bumbung, Fan? Bumbung ini untuk orang kata apa memberikan teduhan kepada kita cikgu. Ya, betul. Apa guna
Pintu. Okey, pintu ini untuk kita macam keluar masuk rumah. Yalah, lah. Takkan lalu tingkap kan? lalu tingkap. Kalau lalu tingkap ni dah bahaya dah. Dah bahaya. Memudahkan kita lalu pintu. Okey. Tangga. Tangga. Okey. Ini tangga. Yang ini pula ialah tingkap. Tingkap. Ini ialah tiang. Rumah ni kalau Ifan tengok, ini ialah rumah papan. Rumah papan. Rumah impian cikgu di tepi sungai. Okey. Okay. Sebelum kita akhiri, cikgu nak tanya Ifan. Okey, apa tu cikgu? Kalau Ifan ada rumah, apa yang Ifan akan buat? Apa yang Ifan akan buat, rumah itu Ifan akan hadiahkan kepada ibu bapa Ifan dulu. Okey. Mulianya, bagus. Okey, yang paling penting, sekarang cikgu nak murid-murid dekat rumah, Ifan dan juga rakan-rakan yang lain, bila kita ada rumah, kita perlu menyayangi rumah kita. Macam mana cikgu? Apa cara yang untuk kita menyayangi rumah kita sendiri? Okey, pertama sekali kita kena jaga kebersihan. Murid-murid kat rumah kena tolong ibu ayah kemas rumah. Jangan malas. Jangan buat sepak. Jangan buat sepak. Itu yang paling penting. Ya, jangan buat sepak. Okay. Sayangi rumah seperti rumahku syurgaku. Baik. Itu saja cikgu ya. Ya betul. Baik, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai rumah impian saya dan cikgu ceritakan bagaimana untuk kita kenali rumah-rumah yang terdapat di negara kita khususnya dan juga cara untuk kita mengenali bahagian-bahagian yang terdapat di sesebuah rumah iaitu rumahku, syurgaku. Terima kasih cikgu Zaliha kerana bersama Ifan hari ini. Kalau lagi kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM.